pengalaman, jam terbangnya udah tinggi. Untuk jadi lecturer kita juga udah berlapis-lapis. Jadi untuk Mas Ibam sendiri, dia interviewnya itu 4 lapis, jadi udah ribet banget dapet yang the best one for lecturer. Terus untuk software kita juga menggunakan yang paling up to date. Contohnya untuk front end sendiri kita menggunakan React, dan variety toolsnya itu coding toolsnya nggak cuma satu aja, nanti ada pakai HTML, CSS, JavaScript dan lainnya. Terus berhubung kita ngambil franchise-nya itu dari Eropa, dari Poland, kita semua internasional standarnya dari Eropa, dari Asia dan dari North America juga. Nah, terus untuk projects dan lain-lainnya, kita menggunakan approach yang mempermudah kehidupan sehari-hari. Tujuan akhir tentunya, kita pengen semua orang bisa belajar coding, regardless of their background. Oke, boleh next? Nah, ini udah langsung ke materinya Mas Ibam. Oke, Mas Ibam boleh di-kickstart? Oke, pertama-tama kita harus kenalan dulu nih sama React. Apa sih React itu? React itu library JavaScript untuk membantu membuat UI, user interface, dalam sebuah web. Nah, di React ini kemudahannya itu bisa berupa membuat sebuah website dengan menggunakan komponen-komponen. Jadi misalnya kamu seperti bermain Lego, jadi komponen itu bisa dipasang atau dilepas dalam sebuah website. Oke. Nah, kenapa sih harus React? Pertama tadi komponen base, jadi website kamu itu berupa Lego-Lego yang bisa disusun atau dipasang di halaman ini bisa dipasang, tapi di halaman lain nggak perlu dipasang, itu bisa karena komponen itu sangat fleksibel. Terus juga ada Bcommunity itu React ini luas banget ya, dari GitHub-nya sendiri React itu salah satu yang dengan star tertinggi untuk library JavaScript. Terus juga easy to learn karena React itu menggunakan JSX. JSX itu HTML yang ada di dalam JavaScript, jadi sintaksnya masih sama kayak HTML biasa. Terus juga populer. Nah, populer ini karena banyak yang pakai seperti Tokopedia, Shopee, kita bisa contoh di startup di Indonesia. Oke, lanjut ke sekarang kita kan materinya light mode versus dark mode. Contohnya light mode itu kenapa sih harus bikin dark mode dan light mode? Ada dua tema dalam sebuah website. Itu biar kita bisa lebih user preference-nya lebih bisa enak lah, kayak kalau misalnya di mata juga lebih enak dark mode, kalau malam hari, kalau siang hari bisa light mode. Lanjut, kenapa sih kita tadi yang kenapa kita harus membuat sebuah dark mode? Nah, ini salah satunya juga bisa mengurangi reduce battery drain, dan jadi baterai yang dipakai akan lebih sedikit. Terus juga ada reduce eye strain, jadi kelelahan mata juga berkurang, karena kalau malam hari kan seperti digambar, lihat layar simul banget, itu kurang nyaman lah. Jadi ini salah satu kelebihan untuk menggunakan dark mode. Oke, kita langsung aja ke live code session. Semuanya kalau misalnya udah setting environment-nya bisa dibuka. Di sini saya pakai terminal. Atau kalau di Windows kalian bisa pakai command prompt. Sekarang buat project React di sini, kita bisa menggunakan NPX. NPX create app. NPX ini harus menginstal npm dulu ya. Npm itu node package manager, jadi node package manager ini bakal sering dipakai kalau kalian belajar JavaScript. Terus di sini kalian bisa masukin nama projectnya, bisa apa aja. Di sini kita akan bikin dark mode. Nah, NPX ini dia bakal download semua dependensinya. Ternyata udah ada.
Nah, ini bakal mendownload semua dependensi yang diperlukan untuk membuat React application. Nah, sekarang udah installing, tadi udah download, sekarang lagi install. Ada banyak sih cara untuk inisialisasi project React. Ini kita menggunakan create React app, bisa juga pakai Next.js untuk server-side React, atau kalau kalian cuma pengen bikin static site, static website, kalian bisa pakai Gatsby. Atau kalau kalian pengen keren, itu kalian bisa konfigurasi sendiri menggunakan Webpack atau Beetle, Webpack dan Beetle. Nah, ini udah terinstall, udah terbuat projectnya. Sini ada tulisannya tinggal direktur yang tadi dibuat, terus ya start. Coba kita lihat dulu koordinatnya. Nah, struktur folder React itu akan seperti ini. Ada public, node modules. Node modules ini tadi semua dependensi yang di-download di awal. Nah, SRC ini source. Jadi semua aplikasi React itu akan ditulis dalam SRC. Nah, public ini file server public seperti index.html. Terus robot.txt, manifest, logo juga itemnya. Tadi kita bisa untuk memulainya bisa pakai yarn start. Dia akan terbuka otomatis di browser kalian di localhost 3000. Nah, ini tampilan awal dari create app. Jadi salah satu kelebihan React itu dia hot reload. Hot reload itu kalian nggak perlu reload manual. Kalau misalnya kalian mengubah sesuatu di dalam codingan kalian, misalnya di sini ada tulisan edit bla bla bla, kita ubah jadi dulu work from coding fix. Otomatis dia bakal nge-refresh tanpa kita nge-refresh-nya manual. Nah, karena sekarang kita akan membuat sebuah dark mode. Sebuah dark mode. Kita akan menggunakan tampilan ini aja ya. Ini kan misalnya ini dark mode-nya, kita akan membuat switch antara dark mode ke light mode. Atau sebaliknya juga. Pertama itu kita harus membuat konteks. Apa sih konteks ini? Konteks ini salah satu fiturnya React. Konteks ini akan membuat sebuah step. Step itu tempat untuk menyimpan data menjadi global step. Jadi bisa dipakai di semua komponen. Mas Ibang, maaf aku mau. Ini ada yang nanya di chat. Maaf, ini ya. Jadi smart cover bukan hanya bisa jalan di macOS atau di Windows juga freeware atau berbayar? Oh, React ini library JavaScript, jadi bisa diinstal di mana aja, ini gratis. Ini juga open source React ini. Jadi kalau kamu punya ide pengen modifikasi ini, pengen berkontribusi ke React-nya langsung, pengen dipakai program kamu sama semua orang, kamu bisa berkontribusi karena ini open source. Jadi oke, gratis. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Mas Jo. Oke, Mas Iba, boleh lanjut? Oke, pertama untuk membuat sebuah React itu, kamu harus mengimport React-nya dari React. Nah, tadi kan kita menjelaskan tentang konteks. Konteks tadi untuk menyimpan data secara global. Kita buat konteks ini. Seperti ini, konteks. Nah, kita bisa pakai React Create Context atau kamu juga bisa structure ini namanya di sini Create Context gitu. Kita akan pakai yang cara ini aja karena udah dibaca.
Habis itu kita harus bikin sebuah provider. Provider ini buat mengoper data kepada semua childrennya. Jadi konteks ini kita akan membuat sebagai wrapper parentnya. Kalau kamu melihat elemen dalam HTML, ini ada tanda panah itu berarti ini parent dan bawahnya itu adalah childrennya. Nah, kita akan membuat konteks itu jadi paling atas, parent paling atas. Kita bisa bikin sebuah functional component namanya parent context provider karena dia akan menyajikan data-data yang dibutuhkan oleh children. Nah, kita akan membuat sebuah JSX. Apa sih JSX itu? JSX itu file, bukan file sih, cara penulisan yang cara penulisan HTML di dalam React. Misal kamu bisa bikin H1 Hello World. Ini di dalam bracket return ini adalah JSX atau JavaScript extension. Kita akan membuat sebuah provider. Apa sih yang bakal dibungkus dalam provider ini? Ini kita akan bungkus childrennya. Karena tadi kita akan membuat ini sebagai parent. Nah, children itu bisa didapat dari parameter. Habis itu, time context itu kita bisa membuat sebuah mengirim sebuah value. Tinggal itu kita jawab value-nya. Misal di sini, time. Kita hardcode dulu ya. Nah, itu kita export komponen yang telah dibuat. Ini namanya komponen juga. Kita import export theme context providernya nih. Nah sekarang kita bisa pakai provider ini di indexnya, index JS ini awal mula file React bakal berjalan nih. Jadi kita bisa bungkus aja nih app-nya dengan theme context provider. Oh, ini di import dulu, tadi saya menggunakan auto import, tapi berarti import and context provider from dari mananya. Itu, ini berarti kita juga bisa mengkonsumsi value yang bisa didapat dari provider. Kenapa Joe? Kenapa ini outlet server starting at only 30 billion for kaitan dengan code mix? Mungkin Desi bisa menjawab pertanyaan itu. Halo Desi. Halo, oh masih bang, maaf ada yang nanya nih. Iya. Outlet server starting at only $30 per month. Wah, kaitan dengan code mix kita nggak ada. Kita nggak ada yang mati kayak gitu sih. Nanti untuk selling akan dijelaskan di akhir ya. Oke, dilanjut tadi ya. Tadi kan kita udah bikin providernya nih. Sekarang kita akan mengkonsumsi lah. Istilahnya mengkonsumsi. Kita bisa menggunakan use context karena kita akan memakai konteks yang tadi. Akan pakai use context. Nah, konteksnya apa? Berarti konteksnya itu yang tadi. Oh, kita harus import juga ini, export juga. Dan konteks ini kita harus export agar bisa dipakai. Nah, kita kan tadi mengoper value 10, kita bisa pakai di sini. Coba kita konsolidasi dulu. Saya kasih tanda.
Ini kalian bisa lihat di tab konsol, ternyata kita bisa mendapatkan nih datanya. Datanya kan tadi yang kita kirim, like. Nah, gimana sih cara mengubah data ini, like ini, menjadi sebuah style. Style untuk mengubah tampilan layar. Tampilan UI. Kita ke konteksnya lagi, dan konteks kita akan membuat sebuah style. Nah, kita akan membuat dark dan light. Nah, dark dan light ini kita akan memiliki primary color dan text. Text color atau text aja ini juga sama. Nah, primer ini kita akan gunakan sebagai backgroundnya ya, background yang di belakang ini. Karena tadi bisa didapat tema gelapnya bisa didapat dari sini. Background color kita bisa flexing di sini aja. Berarti kalau belakangnya gelap, depannya putih. Nah, sekarang primary buat warna cerah nih, atau warna terang. Kita menggunakan warna abu-abu aja, karena kalau putih terlalu silau. Nah, kalau teksnya kita akan ubah dengan warna hitam. Hitam itu normal. Sekarang kita coba nih, kita akan mengoper value dari light. Kita akan mengubah tema yang awal tadi ini menjadi terang. Klik lagi ke app.js. Nah, di sini udah HTML banget kan sintaksnya, strukturnya. Kita lihat lagi nih. App header, berarti tadi background tadi itu asalnya dari app header. The background color di kelas app header. Kita bisa override m.primary, karena tadi kita ingin mengubah menjadi warna putih. Background color. Kita lihat, nah sini udah berubah warna. Terus kita pengen membuat switch nih. Kita akan membuat switch-nya dengan ngeklik ini aja, yang ngeklik logo. Logonya, logo React-nya. Ini logo React, ngomong-ngomong. Terus misalnya kita ganti jadi logo from friends. Nah, kita akan membuat sebuah event nih. Event itu apa? Event itu untuk menangkap kegiatan yang event juga sih, ya. Berarti ini kan ada on click juga, ada banyak banget sih, ada on board, on animation. Jadi kita ceritanya event kita akan berjalan saat kita klik logonya. Kita bisa bikin klik. Nah, on click ini kita akan passing sebuah function. Nah, kita belum buat nih fungsinya di sini. Kita juga harus bikin function dulu. Kita bikin namanya double temp. Berarti kita bikin kondisi nih di dalam functionnya. Kalau misalnya tema sekarang dark, berarti kalau bisa dipencet
bakal berubah menjadi tema terang. Ini kita harus membuat sebuah step dulu nih. Step itu untuk menampung data. Saya ambil dari step. Misal kita defaultnya itu like. Ini kita ambil dari jika if pen sama dengan like, berarti sekarang itu like. Saat ditekan, dia akan mengubah warnanya jadi dark. Berikutnya, akan mengubah jadi light. Jadi ini artinya kalau misalnya kita sekarang light, dia akan mengubah jadi dark saat dipijat. Dia ditekan logonya. Nah, kalau misalnya else, kalau misalnya temanya gelap, akan berubah menjadi terang. Nah, kita bisa kirim nih function ini ke dalam value dari provider agar bisa dipakai di semua cellernya. Kita kirim jadi Google Pen. Bisa kayak gini. Atau kalau misalnya ini kan namanya sama, nama key-nya dan value-nya itu sama, bisa langsung disingkat dengan seperti ini. Nah, karena tadi di sini kita udah membuat sebuah tag dan dikirim ke dalam menggunakan provider, kita bisa digunakan di dalam sini. Ini kan tadi event, event itu bisa digunakan pas di on-click ini, on-click logo. Lalu kita klik dulu. Nah, ini nggak berubah apa-apa karena kita ngirimnya ini hardcore ya. Coba kita gunakan menjadi secara dinamis, berarti kita bisa ngambil variabel ini dari set ini. Ini tinggal di temanya. Apa sih ini artinya? Ini bakal ngambil temsnya, key-nya dari sini, objek dari sini. Terus objek lainnya dari sini. Jadi ini artinya misalnya temps.like sama aja kayak temps.like. Like tergantung apa ini dari M ini biar lebih dinamis kayak tadi. Lalu kita, nah sekarang udah bisa berubah. Nah ini tulisan belum berubah nih, kita bisa mengubahnya. Warna tulisan itu bisa pakai color dan kita set dari variable text atau key text dengan value-nya FFF untuk warna putih, 000 untuk warna gelap. Ini bisa diambil dari tem.text. Sekarang bisa menggunakan logo dari React. Nah, kita juga bisa mengubah pointernya nih. Pointernya, ini kan biasanya kalau ngeklik sesuatu itu bentuknya kayak gini, tangannya, bentuk tangan. Ini kita bisa ubah, kita styling aja. Untuk styling diri gitu, bisa pakai style, habis itu curly bracket. Di sini kita cek pressing, tutup. Sebenarnya mau apa nih, bisa bentuknya macam-macam, kita cek ini pointer aja. Tapi ini belum jadi karena saat di refresh, misalnya kita bentuk warna hitam, di refresh putih lagi. Ini kita bisa
menggunakan local storage untuk menyimpan tema yang sekarang dipakai. Nah, di sini kita bisa pakai set local storage. Kita simpan dulu nih. Ini kita akan simpan di local storage. Ini kita akan simpan sebagai lain. Coba kita lihat di developer tools application local storage. Nah, sekarang ada tem nih, dah. Pas kita pencet, Storage dokumen only one person. Oh, kita harus kasihnya dulu key-nya. Ini key-nya itu tem. Untuk menyimpan item atau men-set item di dalam local storage itu, kita harus menggunakan key-nya apa, terus tem-nya apa. Jadi kita cek lagi di local storage. Nah, di sini dia akan berganti lagi dalam kemudian sini. Nah, coba kita refresh. Sekarang enggak, terus kita refresh, ternyata masih enggak jalan nih warna putih. Itu karena kita melakukan inisialisasinya menggunakan tema lain. Kita, karena kita sudah menyimpan state-nya di dalam sebuah local storage, kita bisa mengambil langsung dari sana. Local storage, get item. Misal defaultnya, kita juga bisa kasih defaultnya biar seorang baru mengunjungi website kita itu tidak memiliki local storage dan menyimpan state untuk tema, kita kasih default itu light. Kita artinya nggak bisa. Sekarang di refresh, tetap nggak, kita refresh lagi, tetap kuat, naik. Oke, ini berarti saya hapus kontrol itu cuma buat debugging, buat melihat apa sih isi dari sebuah variabel. Nah, itu udah selesai sih untuk membuat dark mode. Jadi kita tadi udah bisa belajar tentang cara melakukan styling di React. Styling ini namanya inline style. Terus juga kita udah belajar tentang use context itu untuk membuat sebuah variabel global. Untuk mengkonsumsi variabel global use context. Nah, tadi terus. Nah, ada tem context provider. Ini buat membuat style menjadi global. Oke, itu aja sih. Jadi ini kita udah belajar banyak di dalam 15 menit atau setengah jam tentang React. Banyak banget sih situs-situs sekarang yang bisa memperoleh yang udah ada artikelnya, contohnya YouTube, terus Instagram juga atau MacBook juga ada dark mode-nya. Jadi dark mode itu sekarang lagi dipakai banget karena tadi ada kelebihan-kelebihannya juga. Kita juga use that itu bedanya use state dengan konteks itu, use state itu bersifat lokal, tapi konteks itu global. Terus juga local storage untuk menyimpan sebuah state di dalam mesin kamu atau komputer kamu. Oke, gitu aja sih sesi live codingnya. Yes, kita Ada pertanyaan atau gimana?
Oke, okay, sih kalau misalnya kendalan, tanya. Oh, iya, ada. Jo, Jo ada pertanyaan ya? Di otomatis sistem hierarki bracket. Iya, kalau menggunakan VS Code itu kamu bisa pakai extensionnya, extension VS Code biar codingannya lebih rapi sih. Kamu bisa pakai, kalau kamu pakai VS Code itu ada namanya VS7 React Redux GraphQL React Native Snippet. Ini buat snippetnya. Jadi kamu bisa saya pengen bikin komponen ketika desain RFC aja gitu, bikin functional komponen. Oke. Ada pertanyaan lagi dari siapa? Mas Bio atau yang lain? Nanti coding ini akan saya push ke GitHub-nya CodingNext ya. Ya, coba aja, Mas Jo. Tadi kan bisa pakai langsung pakai NPX. Sebelum ke React harus paham JS dulu ya, dan harus basic JS dulu ya. Bagusnya sih gitu, karena kalau semua susunan file di React kan ditulis dengan bahasa JavaScript, jadi ya bagusnya belajar JavaScript dulu, belajar HTML, CSS, JavaScript, baru React. JavaScript buat front end apa aja sih? Gimana ya maksudnya ya? JavaScript buat front end itu, JavaScript di front end itu buat biar website kamu lebih lebih dinamis, kayak misalnya kalau CSS sama HTML doang kan website kamu bakal statis tuh. Nah, misal kalau kamu pengen fetching data, ngambil data dari sebuah API itu bisa dengan JavaScript. Apakah ini sama dengan Laravel? Beda, React itu sebuah library doang. Library itu berarti nggak unopinionated, jadi kamu bisa bebas pasang di mana aja. Misal kamu mau dipakai Laravel tapi tampilannya pengen React, itu bisa aja. Karena React itu bisa ditempel di mana aja. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Beda banget kan kalau Laravel itu MVC framework tuh, jadi udah ada model view sama controller-nya, tapi kalau React itu masuknya ke view-nya doang, jadi tampilannya doang buat UI. Nama yang dibuat itu bebas sih tadi, karena bebas, harusnya bebas, pastinya bebas, tapi nama file itu harus menyesuaikan dengan isinya. Kan tadi kita isinya itu adalah konteks, jadi dari sebuah konteksnya tem, jadi namanya tem konteks. Itu best practice-nya sih. Cuman beda, kayak kamu bikin namanya beda dengan isinya. Ntar bisa kamu kalau kolaborasi sama developer lain bakal bingung nih kok nama file beda dengan isinya gitu. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi kah yang mau nanya? Oke, Mas Ibam, ada lagi nih yang nanya dari Mas Seno Agung, bedanya React.net sama React biasa apa ya, Mas? React itu, jadi cuma library-nya doang. Kamu bisa nulis React, menggunakan flow, kalau kamu tahu ada flow, ada
ada banyak, ada Next.js juga, ada kamu bisa menulis React dengan TypeScript juga. Jadi sama aja sih, cuma gaya penulisannya doang yang beda. Tapi mesinnya tetap pakai React atau library-nya. Strukturnya tergantung dari struktur codingan kamu juga sih, project kamu. Misal kalau server side rendering, React-nya itu harus ditaruh dalam respon HTML atau respon server. Kalau React ingin dijalankan sebagai client side untuk akses API, apa ada tambahan library? Bisa pakai Axios, library Axios, atau kamu juga bisa pakai Fats. Jadi misalnya Fats di sini URL-nya, misal apa ya, AWS. Nah, di situ kita akan promise nih, ada promise. Kita oh, ini di-block sama API-nya. API-nya, misalnya kita membuat dari, ambil dari Star Wars API. Nah, ini dapat nih respon dari API-nya. Atau kamu juga bisa pakai namanya Axios. Ini juga buat fetching data atau request data, Axios, tinggal Axios.get, terus URL yang kita bisa langsung dapat. Untuk install apa namanya library itu, kamu bisa pakai npmp atau npm install Axios. Dia bakal download Axios itu dari website npm. Nanti akan muncul di paket JSON. Jadi independensi, jadi akses itu sebagai independensi langsung kamu lain. Gitu cara bedanya akses di React sama Apollo React, gimana ya mas? Sama aja sih, akses itu cuma buat fetching data aja, tapi kalau Apollo React itu biasanya digunakan buat GraphQL. GraphQL juga sama, salah satu cara untuk fetching data. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ada pertanyaan. Setelah ini jika nanti rekam saya nanya kemana, bisa ke saya bisa atau ke Desi juga bisa. Ya, abis ini kita di paling bawah ada nomor telepon saya sama ada email juga. Terus untuk reach out ke Mas Ibam nanti juga kita pakai email ya. Dan ke WA juga langsung. Oke. Okay.
Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, Mas Bam, kayaknya udah cukup untuk sesi Q&A. Kita boleh balik ke PPT. Oke. Nanti softwarenya saya push ke GitHub Coding Next ya. Jadi kalian bisa lihat. Oke, mantap. Oke, bagian saya udah keluar. Mister Next. Nah, jadi tujuannya tadi kita udah coding-coding dikit, itu cuma 15 menit, bagian sedikit banget dari materi satu bootcamp. Nah, Mas Ibang, di sini Mas Ibang akan ngajar intensif JavaScript bootcamp selama 7 minggu dan akan mempelajari apa aja nih Mas Ibang, boleh dijelasin? Nah, ya, di intensif JavaScript bootcamp ini bakal ngajarin tentang web development nih. Jadi, kamu bakal jadi front-end developer. Front-end developer itu kamu harus bisa layouting website, itu pakai HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, JavaScript-nya juga kita akan mengajarkan tentang React juga nih, advanced JavaScript-nya. Biar kamu bisa bikin website yang keren lah, yang selevel dengan startup sekarang, Tokopedia, mungkin. Berminat setelah mengikuti intensif ini. Terus juga programming skill, sini kita akan mengajarkan JavaScript dari nol. Jadi tadi ada pertanyaan, harus belajar JavaScript dulu? Iya, harus belajar JavaScript dulu. Sini kita akan mengajarkan JavaScript dari data structure, terus ES6, function, dan lainnya, sampai dengan React-nya. Terus juga setelah belajar, kita akan bisa membuat sebuah tampilan website yang responsif nih. Jadi, kamu buka di handphone, tetap bagus, dan buka di tab, tetap bagus, buka di laptop, tetap bagus. Terus juga tadi interaktif website dengan JavaScript. JavaScript itu untuk membuat website menjadi interaktif. Jadi kita bisa login atau ada animasi-animasinya. Nah, ini ada make a kind of animation on website juga. Bisa menggunakan CSS. Selain JavaScript, kita akan mengajarkan CSS dan juga SAS. SAS itu CSS preprocessor. Jadi kamu akan menulis CSS dengan cara yang keren menggunakan SAS. Selain juga saya belajar basicnya, kita juga akan mengajar tentang best practice dari JavaScript itu. Bakal gimana cara menulis JavaScript yang optimal, kayak tadi biar satu tim itu enak gitu ngerjainnya. Kayak tadi nama function harus sama dengan isi dari functionnya, atau nama file sama dengan dari isi dari filenya. Terus juga ada kita bisa bikin web scalable application, tadi juga dijelasin tentang API, fetching API menggunakan React. Jadi juga build website from component, kita juga tadi udah praktekin tentang komponen React itu ada komponen based application, jadi bisa misal kalau pengen footer, ada footer di halaman home, tapi kamu mau ada footer di halaman contact, itu bisa. Jadi tinggal pasang copot aja. Kayak gitu. Oke, mantap. Oke, boleh next. Nah, jadi total belajarnya itu 320 jam. Ini bootcamp-nya full time. Jadi, setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat, itu dari pagi sampai sore, satu hari itu isinya 8 jam. Dan harganya itu tadinya kita buka harga 35 juta, cuman karena lagi promosi juga batch pertama, jadi kita buka harga 6 juta. Kalian udah bisa dapat sertifikat menjadi junior front-end developer. Abis itu selain nggak cuman untuk development fee-nya aja 6 juta, kita juga ada income share agreement, yaitu kalau misalkan kalian setelah selesaiin bootcamp-nya dapat pekerjaan minimal salary-nya 10 juta, kalian bisa mencicil biaya-biaya lainnya kayak 2 juta untuk 12 bulan. Dan gak usah khawatir tentang pekerjaan karena kita codingnya sangat membantuin kalian. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya kah? Setelah bootcamp-nya.
Okay. Dan untuk bootcamp-nya sendiri, kita itu praktikal banget, jadi nggak melulu tentang teori. Kebanyakan juga coding-coding, betul masih Bang? Ya, 80% itu kalian bakal coding dulu. Materi saya jelasin dulu, nanti teori-teorinya gimana cara pakainya, terus nanti dikasih exercise, full exercise, jadi kalian langsung praktekin apa yang telah dipelajari dalam teori ini. Betul. Oke, ada yang nanya 8 juta, 2 jutanya itu apa ya, Kak? Jadi untuk uang masuk pertama 6 juta itu upfront, sebelum bootcamp-nya dimulai kalian udah harus bayar 6 juta. Lalu karena kita ngebantuin dari awal sampai akhir karir kalian, kita akan ngesalurin ke Pak Harim partner dari Codinex, udah ada lebih dari 50. Dan setelah kalian dapat nih salary minimal 10 juta, abis itu kalian ada income share agreement dengan kita, including yang ke 6 juta ini, 2 juta untuk 12 bulan gitu. Jadi di total harganya itu 30. Cuman kita mempermudah aja, jadi dibikin 6 juta di awal, sisanya dicicil di akhir. Begitu kalian dapat pekerjaan. Tapi kalau misalkan nggak dapat pekerjaan, itu bisa diomongin lagi sih nanti akhirnya bagaimana. Tapi kita berharapnya semua anak itu yang udah mengikuti bootcamp dapat pekerjaan di akhir. Kalau belum dapat kerjaan gimana? Codinex akan cariin sih, dan tenggang waktunya itu 2 tahun. Jadi kalau misalkan 2 tahun belum dapat pekerjaan, udah nggak valid lagi agreement-nya. Tapi pasti dapat sih harusnya. Karena kita juga yang cariin, Codinex kalian nggak perlu nyari kerja. Oke, Mas Rizky, apa udah bisa menjawab pertanyaannya? Oke. Kalau misalkan kalian tertarik, bisa langsung aja. Boleh ke slide akhir, Mas Imam? Nah, di sini ada nomor handphone saya. Habis itu ada email juga. Kalau misalkan kalian pengen tahu gimana nanti prosesnya, kalau mau sign up seperti apa, nanti bisa tanya-tanya ke saya dulu. Dan kalau misalkan ada pertanyaan teknikal, misalkan saya beginner banget, bisa nggak untuk ikut bootcamp-nya? Itu pasti udah pasti lah ya, bisa banget ikut bootcamp-nya. Karena dari awal banget belajarnya. Nah, terus kalau misalkan kalian pengen tahu nih kantor kita di mana, kita kantornya head office-nya itu di Jakarta Utara, di Kemayoran, dan lainnya juga ada di Pluit, Rasuna Said, Kelapa Gading, Bali. Di Bali sendiri kita ada 2 lokasinya. Itu. Oke, ada lagi kah yang mau ditanya seputar technical coding atau enggak seputar bootcamp-nya? Kayaknya udah nggak ada lah ya. Oh ya, nanti ini semuanya aku akan kirim ya melalui email. Entah itu recording yang kirim, abis itu tadi untuk preparation-nya, udah preparation juga aku kirim ulang. Tuh, jadi jangan khawatir. Kalian bisa cobain lagi bikin dark mode kalau ada ketinggalan. Ya, link repository-nya nanti dikirim ke event. Yap, bikin copy upload semua. Oke. Oke guys, ada lagi nggak yang mau tanya? Sebelum kita tutup webinarnya. Mas Ibam, kalau boleh kasih tips nggak untuk jadi front-end developer yang handal itu gimana? Tips and trick. Latihan aja sih. Latihan. Semua programmer itu harus latihan, karena teori doang nggak ngangkat lah. Jadi makanya di bootcamp ini kita mengajarkannya 20% teori, 80% praktek. Jadi kamu bakal learning by doing. Betul banget. Udah disesuaikan juga sama industri. Jadi kalau misalkan bootcamp-nya daring atau gimana, Kak? Awal-awalnya tuh kita pengennya semuanya on-site, karena kalau online itu nggak greget ya, nggak face-to-face, tapi belajarnya kayak gini, dan kalian juga nggak cuman belajar di depan layar doang, tapi kalau misalkan di akhir kelas atau nggak di jam-jam di hari Sabtu Minggu pengen nanya-nanya masih juga nggak masalah. Kita sih kepengennya on-site ya, cuman untuk saat ini lebih baik online dulu, daring. Cuman
kedepannya bisa onsite, ya kita onsite. Nggak menutup kemungkinan kok. Ini karena ada pandemi aja. Benar. Oke guys, ada yang mau tanya lagi kah? Oh ya, kurang lebih kita 1,5 bulan ya bootcamp-nya. Dan itu full praktikal, 80%. Jadi itu sih yang bikin spesial dari ProCoders by Codingnext ini. Karena udah dicariin, nanti dicariin kerja, bayarnya juga 6 juta doang. Ya, ada lagi mau tanya? Apakah yang sedang kuliah bisa ikutan bootcamp-nya, Kak? Kalau nyambi kerja, mungkin ikut bootcamp-nya nggak, Kak? Sebenarnya disesuaikan aja sih sama jadwal kalian. Kalau kita jadwalnya udah fix dari hari Senin sampai hari Jumat full time, 8 jam. Jadi, entah itu kalian yang adjust jadwal atau enggak nanti, tapi kayaknya lebih baik kalian yang adjust jadwal deh. Soalnya emang full time doang sih kita saat ini. Untuk 2 bulan ke depan kita full time fokusnya. Kalau kuliah bisa cuti kuliah. Demi mendapatkan pekerjaan selagi pandemi ini. Masuk kuliah lagi udah jago. Iya, bye. Udah lebih pinter. Wek. Oke, ada lagi nggak yang bertanya? Masih banyak Mas Ibam dan Mbak Desi. Terima kasih. Oke deh kalau gitu. Iya. Terakhir, saya thank you. Oke, kalau gitu. Thank you semuanya. Bye-bye. Moga-moga kita bisa ngobrol-ngobrol di bootcamp-nya nanti. Karena ada saya juga di bootcamp-nya. Iya. Oke, dadah. Thank you. Thank you. Sampai jumpa. Bye-bye.